أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin kita telah masuk pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ada berapa jenis? Indang ya Hamzah. Ada 4 jenis, apa saja? Hewan yang digembalakan atau zakat ternak, terus ini untuk jenis harta yang wajib dizakati dulu secara umum. Yang pertama dari jenis hewan ternak. Yang kedua, yang kedua apa Talha? Hasil bumi, zakat hasil bumi. Tayyib. Kemudian yang ketiga apa Mujahid? Al-Athman. Apa itu maksud Al-Athman? Yaitu harta yang bernilai. Maksudnya adalah emas, perak, dan uang. Tayyib, emas, perak, dan uang diungkapkan oleh para fuqaha dengan al-athman. Kemudian yang keempat, urudut tijarah. Zakat, barang dagangan. Kemarin kita baru mengulas sedikit tentang bahimatul an'am. Baik, hewan ternak yang wajib dizakati itu dari jenis apa? Indah ya Taqiyyub. Maju sini, maju itu. Umar. Samin. Geser ke sini. Enggak kelihatan di situ. Hewan ternak dari jenis apa yang wajib untuk dizakati? Ayam dizakati, bebek? Tidak dizakati. Terus apa saja? Hewan-hewan ternak yang dizakati apa saja? Hewan apa saja? Kambing, sapi, terus unta. Kambing, sapi, unta. Adapun seorang beternak bebek, beternak ayam, walaupun sampai ribuan, selama dia tujuannya hanya untuk ternak, dalam artian bukan sebagai barang dagangan, dia bukan penjual ayam, tapi sekedar diternak untuk dimiliki, dikembangbiakkan, maka tidak terkena zakat. Kemudian untuk hewan dari jenis bahimatul an'am ini, syarat terkena zakat apa saja Ali? Syarat wajibnya zakat hewan ternak mencapai jumlah apa namanya? Jumlah minimal
suatu harta dikenakan zakat namanya apa? Nisab. Yang pertama harus mencapai nisab. Yang kedua mencapai haul, yaitu dimiliki oleh tuannya, oleh pemiliknya selama 1 tahun. Nah, setelah mencapai nisab. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk hewan ternak. Syarat ketiga apa? Aba Adnan ditambahkan. Hah? Hewan yang hewan tersebut digembalakan. Istilahnya dalam istilah syar'i apa namanya? Hanafi. Sa'imah. Kemudian syarat yang keempat apa imam? Hewan itu tidak dipekerjakan, dalam artian tidak digunakan untuk sarana bekerja seperti membajak sawah atau sebagai hewan tunggangan atau menarik pedati. Nah, hewan-hewan yang seperti itu tidak terkena zakat kalau digunakan untuk bekerja. Baik. Ini tentang jenis yang pertama, yaitu as-sa'imatu min bahimatil an'am. Kemudian jenis yang kedua, al-khariju minal ardi. Al-khariju minal ardi maksudnya ay minal hububi wa thimar, dari jenis biji-bijian dan dari jenis buah-buahan. Baik. Dan terkait zakat hasil bumi, ikhwani fillah, yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, nah, dengan 2 kata yaitu hubub dan thimar. Zahirnya beliau berpendapat tentang umumnya, yaitu mencakup semua jenis hasil bumi yang berupa biji-bijian dan berupa buah-buahan. Taib. Dan memang terjadi khilaf ikhwan fillah di kalangan para fuqaha tentang apa saja yang wajib dizakati dari hasil bumi. Nah, telah datang dalam masalah ini nas sharih dan sahih sebagai penentu tentang perkara yang dikhilafkan, yaitu hadis Abi Musa wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhumah. حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. Ini nas sharih. Ketika Mu'ad dan Abu Musa diutus ke Yaman untuk mengajari manusia perkara agama mereka, di antara yang mereka bawa adalah hukum tentang masalah zakat. Nah, la ta'khudhu shadaqata illa min hadhil arba'ah. Jangan kalian mengambil zakat kecuali dari 4 jenis ini dari hasil bumi. Asy-sya'iri wal hintah. Asy-sya'ir gandum, hintah bur. Hintah sama dengan bur. Kemudian yang ketiga wazabibi dan zabib. Apa yang dimaksud dengan zabib? Omar, anggur yang dikeringkan. Anggur yang telah dikeringkan namanya zabib. Wat tamri dan kurma.
Berarti intinya empat perkara ini yang datang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk diambil zakatnya. Dan di sini diberi batasan la ta'khudhus shadaqata illa min hadhil arba'ah. Dan hadis ini akhwan sahih dikeluarkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi serta yang lainnya telah mensahihkannya Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dan juga telah datang dalam riwayat Ahmad dari Musa bin Talhah, an Musa bin Talhah qala indana kitabu Mu'adzin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu innama akhadha as-sadaqata min al-hintati wasy'iri waz-zabibi wat-tamri. Sanadnya juga sahih, dari saling menguatkan bahwasanya ini memang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zakat hasil bumi itu hanya diambil dari empat jenis ini. Apa tadi? Apa saja, Talhah? Urut dulu. Hintah, syair, zabib, tamar. Tapi ingat dengan bahasa Arabnya, kawan. Hintah, zabib, hintah, syair, zabib, tamar. Baik. Dan terkait empat jenis hasil pertanian ini atau hasil bumi ini dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang wajibnya zakat. Kemudian terjadi khilaf tentang selain dari empat jenis tersebut. Nah, dan yang rajih dari pendapat para ulama bahwasanya yang rajih selain dari empat jenis ini maka tidak terkena zakat, kecuali apabila seseorang apa pekerjaannya atau bisnisnya adalah jual beli beras misalnya. Beras kalau hasil pertanian akhwan dia mencapai tontonan yang banyak. Nah, bertonton. Baik, dia simpan untuk makan. Dia bukan pedagang beras. Terkena zakat atau tidak? Indah kabar jurah. Tidak terkena zakat. Kecuali kalau orang bisnisnya jual beli beras. Nah, ketika nilai dari apa? Dari dagangannya itu mencapai nisab, maka terkena zakat setahun kemudian apabila tidak kurang dari nisab dalam jangka waktu haul tersebut. Ini beda kan, nanti ada pembahasan sendiri tentang zakat barang dagangan. Baik. Dalilnya kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan menyebutkan empat jenis ini dan tidak menyebutkan yang lain, apalagi dalam konteks hasr la ta'khudhu illa min hadhil arba'ah. Jangan kalian ambil zakat kecuali dari empat jenis ini. Nah, dan asal dari harta kaum muslimin adalah apa? Haram untuk diambil kecuali dengan dalil. Tidak boleh seorang mengambil harta dari kaum muslimin semaunya sendiri menetapkan kamu wajib zakat per bulan. Ada zakat per bulan segala kawan sebagaimana ditentukan oleh sebagian hizbiyun, sebagian firqah bid'ah. Kemudian juga memunculkan lagi zakat profesi. Nah, setiap gajian wajib keluarkan zakatnya. Ini semuanya bentuk apa? Mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Sebagaimana pajak juga yang diambil dari kaum muslimin merupakan bentuk mengambil harta kaum muslimin secara zalim. Baik. Dan pendalilan tadi ikhwan yang merajihkan khusus empat jenis itu yang dirajihkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah. Beliau mengatakan fal awdahu dalilan ma'al hasilina lil wujubi fil arba'ah. Yang lebih jelas pendalilannya yaitu bersama dengan para ulama yang membatasi wajibnya zakat pada empat enam jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari kalangan sahabat, dan juga merupakan pendapat yang dihikayatkan dari Imam Ahmad. Adapun dari kalangan mu'asirin, itu yang dirojikan oleh Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala. Yang sebelum mereka berdua, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani. Berarti a'immah ahli ijtihad seperti Syaukani, San'ani, beliau merujukkan pendapat ini. Dan empat jenis ini, ikhwan, apa tadi? Mujahid. Hintah, syair, ya, dua jenis ini masuk dalam jenis hubub. Kemudian zabib wa tamar masuk dalam jenis simar. Jadi kalau mau kita rinci, dari jenis hubub ada dua jenis yang wajib dizakati, yaitu apa? Hendak ya Abdul Hafid, biji-bijian yang wajib dizakati apa? Hintah dan syair, dalam bahasa kita keduanya gandum. Taib, tapi di negeri kita jarang. Taib, sehingga untuk penggambarannya kita juga kurang jelas. Penting hintah dan syair dari jenis biji-bijian. Kemudian dari jenis buah-buahan apa? Yahya. Korma dan zabib. Tamar dan zabib. Itu dari jenis buah-buahan. Dan terkait zakat hasil bumi dari empat jenis ini, ikhwan, untuk wajibnya terkena zakat ada beberapa syarat. Yang pertama, an yablughan nisab. Yang pertama harus mencapai nisab. Dan nisab dari hasil bumi tersebut yaitu khamsatu awsuk, lima wasak. Lima wasak, ikhwan, itu kalau diubah ke sa' berarti situna sa'an. Lima wasak itu lima wasak, setiap wasak itu sama dengan 60 sa'. Satu wasak itu 60 sa'. Berarti apa? Khamsatu awsuk, lima wasak berarti 60 kali 5 berapa? Berarti 300 sok. Nah, 300 sok, ikhwan. Paham? Kan 5 wasak. Satu wasaknya sama dengan berapa? Satu wasak sama dengan 60 sok. Nah, berarti 60 kali 5 sama dengan 300. Kemudian kalau per soknya satu sok itu 3 kilo. Satu sok 3 kilo. Berarti 5 wasak berapa, Ismail? Hah? Sekitar 900 kilo. Jadi belum mencapai 1 ton. Nah, 900 kilo. Nah, dari hasil kurma atau zabib atau hintah, nah, dan syair, itu sudah terkena zakat. Kurang dari 1 ton. Adapun beras terkena zakat tidak, Imam? Beras, padi tidak terkena zakat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Yang ada cuma pengkiasan, dan Nabi SAW telah membatasi. Kalau seandainya lafadznya, akhwan, tidak berupa lafadz pembatasan, la ta'khudhu shadaqah illa
min hadhil arba'ah, tentu mungkin kita masih bisa memasukkan yang lain. Tapi ketika Nabi membatasi dengan apa? Dengan empat itu saja, maka kita sami'na wa ata'na. Baik. Yang kedua, nah, ditunaikannya pada waktu memanen dan tidak dipersyaratkan adanya haul. Tidak dipersyaratkan mencapai satu haul. Ini tentang zakat hasil bumi. Kemudian yang ketiga, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal athman. Jenis yang ketiga dari harta yang wajib dizakati adalah al-athman. Maksudnya, wahiyya nab. Qiyamus sila' kadarahim wa dananir wa ma yakumu maqamaha. Yaitu nilai nab, harga dari suatu barang yang digunakan untuk apa? Membayar. Atau lebih mudahnya alat pembayaran. Al-Athman, tayyib, apa mudahnya? Kita artikan alat pembayaran. Kan darahim, karena alat pembayaran mesti ada nilainya, walaupun kertas. Kertas sekuan, merah itu ya 100 ribu, kalau kita beli kertasnya tok, itu tidak akan ada apa harga 100 ribu, tidak nyampe, ya kan? Tapi dia sesuatu yang dijadikan alat pembayaran, sehingga yang menjadi apa? Menjadi patokan nilainya. Bukan apa? Bukan kertasnya. Nilai yang ada pada kertas tersebut ketika ditulis nilai 100 ribu, ya 100 ribu. Nah, al-athman yang ketiga yaitu alat pembayaran mudahnya. Kandarahimi wa dananir, seperti dirham dan dinar. Yaitu nah, alat pembayaran berupa dirham yang menggunakan perak dan dinar yang berupa mata uang emas. Wa ma yakumu maqamaha, dan yang menduduki kedudukan keduanya, kedudukan dinar dan dirham yang pada masa sekarang digantikan dengan apa? Mata uang kertas yang beredar di berbagai negeri, masing-masing punya apa? Punya mata uang sendiri-sendiri. Maka itu masuk dalam jenis athman. Baik. Dalil untuk dikenakannya zakat pada alat pembayaran emas, perak dan yang senilai yang memiliki kedudukan emas dan perak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Siapa saja yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menzakatinya, karena dinamakan al-kanz. Yang dimaksud dengan al-kanz dalam ayat ini akhwan, yaitu yang tidak ditunaikan zakatnya. Tidak menzakatinya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Adapun hadis dalam masalah ini banyak tentang bimbingan Nabi dan ancaman terkait yang tidak menunaikan zakat dari emas dan perak. Ya, nanti ketika membahas tata cara pembagian zakat emas dan perak, insyaallah kita mendapati dalil-dalil padanya. Kemudian syurutu wujubiz zakah fil athman. Syarat diwajibkannya zakat pada alat pembayaran ini. Asyaratul awal bulughun nisab. Telah mencapai nisab. Maka kita butuh tahu nisab masing-masingnya, kawan.
Nisabul fiddah khamsu awaq. Itu yang disebut dalam hadis, laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada pada perak yang kurang dari 5 uqiyah itu zakat. Itu tidak terkena kewajiban zakat perak yang kurang dari 5 uqiyah. Menunjukkan akhwan bahwasanya patokan 5 uqiyah ini merupakan nisab, batasan minimal jumlah untuk seorang dikenai zakat. Nah sekarang akhwan, 5 uqiyah itu berapa? 5 uqiyah itu sama dengan 40 dirhaman. Atau sebentar, 5 uqiyah itu sama dengan apa? 40 kali 5 berarti. Karena apa? 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah berarti 5 kali 40 berapa Badri? Nah, 200 dirham ini kemudian kalau disamakan dengan metode penimbangan pada masa sekarang ikhwan, diubah ke bentuk gram, maka itu jumlahnya adalah apa? 595 gram. Diingat-ingat ya. 595 gram. Dan amalan atau kita beramal biasa dibangun di atas gram ini. Berarti yang diingat-ingat adalah jumlah terakhir hasil ketika diubah ke bentuk gram. Berapa tadi? Berapa gram cahaya? Gram. Nah, baik. Itu nisab apa? Nisab apa cahaya? Nisab dari? Nisab dari perak. Nisab dari perak sama dengan 595 gram. Sedangkan nisab zahab, ikhwan, nisab dari emas itu 20 dinar. 20 dinar. Baik. Dan 1 dinar islami itu sama dengan 4/4 gram emas. Itu dinar islami. 4/4 gram. Sehingga kalau itu adalah 20 dinar berarti 4/4 kali 20. Maka totalnya berapa? 85 gram. Berarti kesimpulannya Khadir, nisabnya emas berapa? 85. 85 gram emas. Baik. Dalil untuk masalah ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 dirham. Wa laysa 'alaika syai'un yakni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. نعم ini jelas dalam hadis Ali akhwan, sanadnya hasan. Baik, yaitu untuk jumlah nisab pada dirham, yaitu pada perak, yaitu 5 dirham. Khamsatu darahim diambil 5 dirham dari apa? Dari 200 dirham. Jadi nisabnya 200 diambil 5 dirham berarti 1/40. Nah, kemudian untuk nisab dari emas yaitu 20 dinar. 20 dinar.
telah menyaikan hadits ini akhwan dengan jalan-jalannya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian nisab untuk alat pembayaran selain emas dan perak, yaitu yang dikenal dengan apa? Dengan uang kertas pada masa sekarang. Berapa nisabnya? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah dia diikutkan nisab perak ataukah diikutkan nisab emas? Dan lajnah da'imah serta yang lainnya dari kebanyakan ulama mu'asirin, mereka apa? Mereka memilih yang paling hati-hatinya untuk diikutkan dengan nisab perak, sehingga para fuqara lebih cepat untuk mereka bisa mendapatkan harta dari pembagian zakat. Kenapa? Karena nisab perak walaupun gramnya tinggi, akhwan, berapa tadi? 595 gram, tapi harga perak kan rendah. Sehingga 595 gram kalau dikalikan pada harga perak saat ini sekitar 11.500 sekitar itu. Maka tidak mencapai 10 juta sudah terkena nisab. Tidak mencapai 10 juta sudah masuk dalam nisab. Adapun kalau memakai nisab emas, maka itu jauh. Baik, orang-orang fakir tidak akan dapat zakat. Kenapa? 85 gram, ya kan? Nisab emas berapa tadi? 85 gram kali berapa sekarang harga emas? Taruhlah yang murni 24 karat, karena emas yang murni 24 karat hitungannya. 24 karat taruhlah 1 juta lah. Yang murni berarti berapa? 85 juta, selisihnya banyak. 10 juta sama 85 juta. Makanya para ulama memilihkan bagi kaum muslimin, mereka merojihkan bahwasanya nisab untuk uang kertas, mata uang yang beredar pada masa sekarang, diikutkan dengan nisabnya apa tadi? Ibrar perak. Berapa nisab perak? 595 gram atau kilogram? Gram. Baik. Kemudian syarat yang kedua untuk atsman, yaitu madal haul, telah melewati satu haul. Baik. Kemudian jenis yang keempat, wa'urudut tijarah. Ya, dimaksud dengan urudut tijarah, wahya ma yu'addu lil bai'i wa syira' li ajli ribh, yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk jual beli demi mendapatkan keuntungan. Baik. Dan tentang urudut tijarah, wan, urud jamak dari ard, yaitu al-malu al-mu'addu litijarah, yaitu harta yang memang dipersiapkan untuk perdagangan. Kenapa dinamakan urudut tijarah? Dikarenakan la yastaqir, karena dia tidak tetap. Namanya jual beli, kalau tetap terus berarti tidak laku. Tapi barang dagangan itu kan apa? Dijual, nanti dia kulakan lagi, sehingga apa? Berputar terus barang tersebut di tokonya. Dia bukan termasuk atsman, bukan juga termasuk dari hewan ternak, bukan termasuk dari hasil bumi. Tapi dia barang
ya memang apa? Dipersiapkan untuk perdagangan. Baik. Cuman perdagangan ini kan macam-macam. Terkadang yang didagangkan itu adalah apa? Hewan-hewan, yang didagangkan tanah, yang didagangkan mobil, yang didagangkan adalah apa? Hasil bumi dan seterusnya. Jadi dia punya hitungan sendiri. Walaupun itu hasil bumi, walaupun itu zabib, tapi kalau itu adalah untuk perdagangan, maka ada hitungan tersendiri. Baik. Dan terjadi khilaf tentang wajibnya zakat urud tijarah dan yang rajih wajibnya. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Ya, nanti pada penghitungan urud tijarah akan dibahas. Dan syarat untuk zakat urud tijarah sebagaimana syarat umum pada harta zakat yaitu nisab dan haul, kemudian ditambahkan untuk urud tijarah syarat yang ketiga antu adda lit tijarah, untuk memang dipersiapkan untuk jual beli. Memang dipersiapkan untuk jual beli, bukan untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki sebagai kepemilikan yang tetap. Karena nanti akan beda, kan? Seorang yang jual beli mobil. Dia jual beli mobil. Bisnisnya jual beli mobil. Punya beli mobil dua, nanti dia persiapkan ini untuk jual beli, untuk diperdagangkan. Dengan seorang yang memiliki mobil tiga, tapi dia bukan pedagang mobil, memang enggak. Dia ingin memiliki koleksi saja. Maka tiga mobil ini, walaupun Lamborghini, walaupun mobil mewah, harganya miliaran, kena zakat enggak? Enggak terkena zakat, karena dia tidak digunakan untuk apa? Untuk jual beli. Cuma sekedar dimiliki koleksi. Tapi, tadi yang pertama dia punya dua mobil, mobil-mobil murahan, tapi nilainya mencapai nisab, maka terkena zakat. Paham? Nanti insyaallah pada tempatnya. Tayyib barakallahu fiikum, nak tayyib hadza walhamdulillahirabbil alamin.